4. Laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kejuaraan ini dinamakan sebagai Karate Kejuaraan Karate Piala Bupati Mimika Cup 1 tahun 2015. Maksud dan tujuan, maksud memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Kejuaraan Karate Piala Bupati Mimika Cup 1 tahun 2015 di Kabupaten Mimika. Kita akan dengan kompetisi yang terpadu antara dojo, cabang dengan kabupaten Mimika, dan integrasi, prestasi, dan promosi olahraga karate yang ada di kabupaten Mimika. Dua, sebagai ajang pembentukan skill dan dapat memberikan semangat latihan bagi atlet-atlet karate yang ada di kabupaten Mimika. Tiga, meningkatkan frekuensi berkompetisi para atlet-atlet baik dari usia dini sampai senior SMP atau STP, kategori putri dan putra, tingkat SMA atau SMK, kategori putra dan putri, kategori under 21 dan senior. Serta para atlet yang saya banggakan. Selamat siang. Dulu sekali. Bu Sherly, ini mungkin pertama kali dalam sejarah FOMI. Semoga saja ini sukses. Ini dalam perjalanan kerja maupun dalam hasil dan capai. Saya pun sudah tiga periode yang sudah menduduki posisi ketua. Ya, waktu saya bergabung dengan Bupati masih ada 9 dojo. Saya tidak berharap para atlet datang untuk belajar pukul. Nah, lebih dari itu,
untuk punya akhlak, punya moralitas yang baik, dapat mengendalikan diri, dapat hadir sebagai solusi di setiap soal. Jadi kalau ketemu orang bakalai, bukan datang campur ikut bakalai, tapi datang menengahi dan memberi menjadi solusi. Baik. Salam olahraga. Yang saya hormati Potong Pinda yang berkenan hadir atau yang mau pilih. Yang saya hormati Ketua Forki Daerah Kabupaten Mika, juga Ketua IPSI Kabupaten Mika. Shalom. Salam olahraga sekali lagi. Ya, kita tahu bersama bahwa olahraga adalah salah satu media untuk menciptakan generasi-generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bisa mengharumkan nama bangsa. Salah satu olahraga yang menjadi minat dari generasi muda kita adalah karate, yang hari ini akan dilakukan untuk pertama kali memperebutkan Piala Bupati Mimika di saat ini. Oleh karena itu, atas nama Bupati, beliau memberi support yang luar biasa kepada para peserta, para atlet, memberi dukungan penuh supaya kejuaraan ini bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan mempersiapkan mereka untuk masuk dalam PON 2020 sesuai semangat olahraga. Dan siang hari ini, atas nama Bupati Mimika, kami membuka dengan secara resmi kejuaraan daerah karate Piala Bupati yang pertama tahun 2009 dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur atas yang hari ini Tuhan, atas kesempatan yang indah yang membuat dalam hidup kami Tuhan, sehingga keluarga besar Forki Tunika melakukan turnamen Bupati Cup 1 tahun 2019 Tuhan. Kamu percaya? Lapor. Upacara pembukaan turnamen karate telah dilaksanakan. Siap, upacara. Upacara selesai.